بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين الطلبة من para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah، pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kitab Masailul Jahiliyah atau perangai-perangai jahiliyah karya al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita sampai pada al-mas'alatu tasi'ah, permasalahan yang ke-9. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-mas'alatu tasi'ah, permasalahan yang ke-9 dari masail jahiliyah, iqtida'uhum biqasaqatil ulama, peneladanan mereka, peneladanan orang-orang jahiliyah kepada ulama yang fasik, ulama yang jelek, ulama su, wajuhalil ubad, dan ahli-ahli ibadah yang bodoh. Peneladanan orang-orang jahiliyah bukan kepada ulama yang baik, ulama yang mengamalkan ilmunya, tetapi kepada ulama su, ulama yang jelek, dan juga kepada ahli-ahli ibadah yang bodoh. Mereka jadikan sebagai tokoh-tokoh panutan, sebagai teladan mereka di dalam beramal. Sehingga ketika datang kebenaran, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dengan membawa Al-Qur'an dan membawa sunnah, mengajak mereka untuk kembali ke jalan Allah, maka mereka beralasan, kami mengikuti ulama fulan, kami mengikuti ahli ibadah fulan. Padahal itu adalah ulama ustu, ulama yang jelek, yang sudah tahu benar tapi dia tidak mau ikuti, dan ahli ibadah tapi sebenarnya bodoh, tidak mengerti dengan syariat. Rajin dia beribadah tapi dia tidak mengerti dengan syariat. Itu yang mereka jadikan panutan, mereka jadikan teladan, sehingga mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Maka Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala memperingatkan kaum muslimin, jangan sampai kalian menolak kebenaran, jangan sampai kalian menyekutukan Allah, melakukan kebid'ahan hanya karena mengikuti seorang ulama, padahal dia bukan ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya. Jangan kalian tertipu dengan orang yang kelihatannya rajin ibadah, sholat 5 waktu, kemana-mana bawa tasbih, pakai sarung terus, jenggotnya panjang. Jangan kalian tertipu. Belum tentu kalau dia berada di atas kebenaran. Belum tentu kalau apa yang dia lakukannya itu benar. Itu belum tentu. Harus dilihat dulu apakah yang mereka lakukan itu sudah bersesuaian dengan Al-Qur'an wa Sunnah, dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau belum. Maka di sini kita diajarkan untuk tidak mudah mengikuti orang walaupun dia sudah dikenal sebagai orang alim, walaupun dia sudah dikenal sebagai ahli ibadah. Tunggu dulu, jangan mudah kita ikuti, jangan mudah kita jadikan sebagai panutan atau teladan. Lihat dulu apakah amalan yang dia kerjakan berdasarkan Al-Quran dan Al-Sunnah ataukah berdasarkan hawa nafsunya. Kata Al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarahnya, min masail jahiliyah al-istidlal bifasaqatil ulama, di antara perangai-perangai jahiliyah berdalil dengan ulama-ulama yang fasik. Wal fasik huwa al-khariju an ta'atillahi fi ilmihi wa 'amalihi. Yang dimaksud dengan ulama yang fasik adalah seorang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, baik pada ilmunya maupun dalam amalannya. Wa fasaqatul ulama, dan ulama yang fasik itu ada 2 bentuk. Yang pertama kata beliau, humul ladzina la ya'maluna bi'ilmihim. Mereka adalah ulama-ulama yang tidak mengamalkan ilmu mereka. Ini namanya ulama fasik, ulama yang tidak taat kepada Allah, yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Mereka memiliki ilmu tapi mereka tidak amalkan ilmu mereka. Ini sifat orang-orang Yahudi, sifat orang-orang Yahudi yang membuat Allah murka kepada mereka. Sampai disebutkan mereka mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu yang beliau bawa adalah kebenaran, ya'rifunahu
kama ya'rifuna abna'ihim, seperti mereka tahu anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu mereka. Mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Mereka sudah tahu kebenaran, tapi mereka tidak amalkan. Ini namanya ulama fasik. Ada yang seperti ini. Jangan kita tertipu dengan mereka. Yang kedua, aw yaquluna 'ala Allahi kadhiba wa hum ya'lamun. Ulama-ulama fasik itu, ulama-ulama yang jelek adalah yang mengucapkan kedustaan atas Allah padahal mereka mengetahui. Bi an yaqulu hadha halalan wa huwa haram. Seperti mereka mengatakan ini halal padahal kenyataannya haram. Dia tahu, wa hum ya'lamuna annahum kadhibun. Padahal mereka tahu mereka sudah berdusta. Sesuatu yang haram dia katakan halal, dan mereka tahu mereka sudah berdusta. Min ajlil wusul ila raghbatihim, demi untuk mencapai keinginan-keinginan mereka. Wattiba'il ahwa, dan mengikuti hawa nafsu. Tahta madallatin annahum ulama, di bawah penyebutan mereka itu sebagai ulama, karena mereka sudah dikenal sebagai seorang ulama. Lalu dengan seenaknya dia mengatakan ini halal, ini haram, padahal dia tahu tidak seperti itu yang Allah syariatkan. Wannasu yasikuna fihim, dan ketika itu orang-orang percaya saja kepada mereka. Dia gunakan kepercayaan manusia kepadanya, dia gunakan penamaan ulama kepada dirinya untuk menyesatkan manusia. Yang haram dia katakan halal, padahal dia tahu Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan hal tersebut demi untuk mencapai keinginannya, yaitu kepentingan-kepentingan dunia ini. Ini dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan di dalam Al-Quran tentang orang yang berbicara tanpa didasari oleh ilmu. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-33, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّ الْفَوَاهِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Katakanlah, Allah subhanahu wa ta'ala hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan melampaui batas tanpa hak, perbuatan menyekutukan Allah yang Allah tidak menurunkan ilmunya tentang itu. Wa antakulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan Allah mengharamkan kalian mengucapkan atas Allah apa yang tidak kalian ketahui. Belum tahu dalil dia sudah berani mengucapkan ini boleh, ini tidak boleh, ini tidak apa-apa, ini dapat pahala kalau dikerjakan, padahal dia tidak tahu dalilnya. Ini ulama ustu. Juga dalam surat An-Nahl ayat ke-116, Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan tentang orang-orang yang berani mengatakan ini boleh dan ini tidak boleh di dalam agama, padahal dia belum tahu ilmunya. Maka ini adalah pendusta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَكُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan janganlah kalian mengucapkan dengan lisan-lisan kalian kedustaan. Ini halal dan ini haram. Berani dia mengatakan ini halal dan ini haram, padahal dia tidak tahu apakah benar-benar Allah menghalalkan dan Allah mengharamkan. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, untuk kalian membuat-buat kedustaan atas Allah. إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat-buat kedustaan atas Allah itu, mereka tidak akan beruntung. Mata'un qalil walahum adabun alim. Ini hanyalah kesenangan yang sementara, kesenangan yang sedikit. Mau memakan harta manusia dengan mengatakan yang haram itu halal, ini hanya kesenangan yang sedikit, dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka yang sudah terlanjur dikenal sebagai ulama, walaupun kenyataannya bukan ulama, tapi sudah terlanjur dikenal sebagai tokoh agama, sebagai kiai, sebagai ustaz, sebagai da'i, lalu berani mengucapkan ini halal padahal haram, ini boleh padahal tidak boleh, ini sunnah padahal tidak disunnahkan. Maka ini
adalah perbuatan dusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati, setiap kita berbicara tentang syariat, itu sama saja kita mengatasnamakan Allah. Kalau kita salah berarti berdusta atas nama Allah. Kita katakan ini boleh, tapi Allah tidak bolehkan. Kita katakan ini dapat pahala, tapi Allah tidak kabarkan demikian. Maka ini sangat berbahaya sekali. Inilah yang dimaksud dengan ulama ustu. Wafasaqatil ubad, dan mereka juga menjadikan panutan dan teladan orang-orang fasik dari kalangan ahli ibadah. Siapa mereka? Humul ladzina ya'maluna bighairi ilmin. Mereka adalah orang-orang yang beramal tanpa didasari oleh ilmu. Kelihatannya, masya Allah, rajin beribadah, penampilan meyakinkan, selalu pakai peci, pakai gamis atau pakai baju koko. Terlihat pokoknya orang-orang bertakwa. Tetapi sesungguhnya dia tidak memiliki ilmu sehingga dia beribadah tanpa berdasarkan ilmu. Wan nasu yasikuna fihim yaquluna haula'i salihun. Keadaan mereka itu dipercaya oleh manusia, lalu orang-orang mengatakan mereka adalah orang-orang yang saleh, padahal dia beribadah tanpa dasar ilmu. Al-Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan dua ayat menjelaskan tentang orang-orang alim yang dijadikan panutan dan ahli-ahli ibadah yang dijadikan teladan. Adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu. Maka fa'ata biqaulihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka dan menjelaskan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Surat At-Taubah ayat ke-34. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan orang-orang alim dan ahli ibadah, maksudnya di sini orang-orang alimnya Yahudi dan ahli-ahli ibadahnya Nasrani, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka benar-benar memakan harta manusia dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar, yang tidak diizinkan oleh syariat. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan, hati-hati kalian wahai kaum mukminin dengan dua golongan. Yang pertama al-ahbar, orang-orang yang berilmu dari kalangan Yahudi. Yang kedua ar-ruhban, ahli-ahli ibadah dari kalangan Nasrani. Jangan kalian tertipu dengan mereka dan jangan kalian mengikuti cara mereka. Jangan kalian tertipu dengan mereka karena mereka kelihatan berilmu, pernah diberikan kitab, lalu kalian percaya begitu saja apa yang diucapkan oleh mereka. Cocokkan dulu apakah ucapannya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Demikian pula jangan kalian tertipu dengan ahli-ahli ibadah. Jangan kalian tertipu dengan kekhusyukannya, ketakwaannya yang hanya nampak di mata saja. Tetapi lihat dulu apa yang dia lakukan itu berdasarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah buatan-buatan dia sendiri. Demikian pula, janganlah kalian mengikuti jalan mereka. Jangan kalian seperti mereka. Jangan kalian menuntut ilmu lalu kalian tidak amalkan, atau kalian beribadah tanpa dasar oleh ilmu. Maka Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala berkata, wal maqsud at-tahdhir min ulama'is su' wa ubbadid dalal. Maka maksud ayat ini peringatan dari ulama usu dan ubadud dolal, dari ulama yang buruk, ulama yang jelek, yaitu yang tidak mengamalkan ilmunya, yang berani mengucapkan sesuatu itu halal padahal diharamkan, dan peringatan juga dari ahli-ahli ibadah yang tersesat. Kama qala Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, seperti yang dikatakan al-imam Sufyan bin Uyainah, man fasada min ulama'ina, siapa yang rusak dari kalangan ulama kita, ulama muslim, kana fihi shibhun min al-yahud, maka dia menyerupai orang Yahudi. Wa man fasada min ibadina, dan ahli ibadah kita yang rusak, kana fihi shibhun min an-nasara, maka dia menyerupai orang-orang Nasrani. Jadi ini bukan sekedar pengabaran bahwa sifatnya orang Yahudi memiliki ilmu tapi tidak dia amalkan. Sifatnya orang Nasrani beramal tanpa didasari oleh ilmu. Tapi juga peringatan
bukan sekedar pengabaran tapi peringatan kepada kaum muslimin. Siapa di antara kaum muslimin yang memiliki ilmu tetapi dia tidak amalkan ilmunya, maka dia serupa dengan orang-orang Yahudi. Siapa yang beribadah tanpa dasar ilmu, hanya ikut-ikutan tanpa didasari oleh dalil, maka dia seperti orang-orang Nasrani. Oleh karenanya, jangan kalian jadikan orang-orang seperti ini sebagai teladan, sebagai panutan. Allah mengabarkan ada orang seperti ini, sudah disebut ulama, dikenal sebagai orang yang alim, tapi ternyata dia berkata tanpa dasar ilmu, tapi ternyata dia tidak mengamalkan ilmunya sendiri. Maka hati-hati, jangan setiap orang yang disebut alim lalu kita jadikan teladan secara mutlak, kita jadikan dia panutan secara mutlak. Apa saja yang dia ucapkan kita ikuti, itu salah. Tidak boleh mengikuti apa saja yang dia ucapkan sebelum kita mencocokkan dengan Al-Quran wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga jangan kita tertipu dengan kekhusyukan seseorang. Lima waktu dia berada di masjid, setiap hari terlihat bekas-bekas wudu, pokoknya terlihat ahli ibadah. Jangan mudah kita tertipu. Jangan mudah kita tertipu. Lihat dulu apakah ibadahnya berdasarkan sunnah, berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ternyata berdasarkan kebid'ahan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua sifat mereka. Yang pertama, la ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya'kuluna ad-dunya bid-din. Yang dimaksud dengan memakan harta manusia dengan cara yang batil, ya'kuluna ad-dunya bid-din. Mereka makan dunia dengan agama. Wa manasibihim, dan kedudukan-kedudukan mereka. Wa riyasatihim finnas, dan kepemimpinan mereka kepada manusia. Jadi, mentang-mentang dia tahu agama, mengerti ilmu agama, punya kedudukan di tengah-tengah manusia, memimpin orang-orang, maka dia memakan harta mereka dengan cara yang batil. Dia memakan harta mereka dengan cara yang batil, cara yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia mengadakan perbuatan-perbuatan bid'ah atau perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan itu orang-orang memberikan sejumlah harta kepadanya. Padahal yang dia lakukan adalah kesyirikan, yang dia lakukan adalah kebid'ahan, persis seperti orang-orang Nasrani. Di mana kalau ada umat mereka melakukan kesalahan, gampang, siapkan saja sejumlah uang, berikan sebagai tebusan dosa kepada pendeta-pendeta mereka. Kalau yang ini berbeda tipis, dia melakukan kebid'ahan, bahkan memimpin acara kesyirikan, lalu setelah itu dia dikasih uang. Melakukan perbuatan bid'ah, berbagai macam kebid'ahan, lalu setelah itu dia dikasih uang. Ini memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ini sifat mereka. Dan terdapat kelompok-kelompok sesat hari ini seperti LDII dan juga NII. Mereka sudah menetapkan infak-infak yang tidak ditetapkan oleh syariat. Bahkan ada yang sampai 10% dalam syariat zakat itu. Kalau zakat berupa emas, perak, mata uang, itu cuma 2,5%. Mereka tetapkan sampai 10% kepada anggotanya. Kalau ada anggota yang berbuat kesalahan, hukumannya apa? Bagaimana menebus dosanya? Harus berinfak kepada organisasi mereka, kepada kelompok mereka, untuk dimakan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Ini contoh. Ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka makan harta manusia dengan cara yang batil atas nama agama, atas nama kedudukan mereka dan kepemimpinan mereka. Mereka wajibkan ini kepada anggota-anggotanya. Sama dengan orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Dia memimpin acara kebid'ahan, pergi tur ke kubur-kubur keramat. Setelah itu, sebagai pemimpin dia mendapatkan sejumlah harta. Dia menjadi penjaga kuburan-kuburan keramat. Setiap orang yang mau masuk di situ menerima bayaran, harus membayar kepadanya. Ini memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dia memimpin acara-acara kebid'ahan, setelah itu dia dikasih uang. Maka dia memakan harta manusia dengan cara yang batil atas nama agama. Sifat yang kedua, wa yasudduna an sabilillah. Mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ini sifat ulama usul. Mereka halang-halangi manusia yang mau mengikuti sunnah,
yang mau mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka memprovokasi masyarakat untuk memusuhi orang yang mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kepentingannya sudah nanti akan terhalangi. Kalau semua orang mengikuti sunnah, tidak ada lagi yang mengikuti kebid'ahan, dia tidak dapat lagi harta. Dia tidak bisa memakan harta manusia dengan cara yang batil. Qala liman katsir rahimahullahu taala yulabbisuna al-haqqa bil batil. Mereka kaburkan kebenaran dengan kebatilan. Mereka bantah kebenaran dengan kebatilan. Wa yudhiruna liman ittaba'ahum min al-jahalah annahum yad'una ila al-khair. Dan mereka tampakkan kepada pengikut-pengikutnya dari kalangan orang-orang yang jahil bahwasannya mereka mengajak kepada kebaikan, padahal mereka mengajak kepada keburukan. Demikian cara mereka menghalangi dari jalan Allah. Yang baik, yang sunnah, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan jangan ikuti itu aliran keras. Itu aliran baru, aliran ekstrim. Tidak mau hormat bendera, tidak mau upacara bendera, itu aliran baru, aliran ekstrim. Tidak boleh ikut mereka. Kita ini bangsa Indonesia, bukan orang Arab. Ini ucapan-ucapan seakan-akan baik, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tujuannya, menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kaburkan kebenaran dengan kebatilan. Maka hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Iya. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, wa qawlihi ta'ala wa la taghlu fi dinikum ghairal haqqi. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqqi. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian ghairal haq, tanpa hak, tanpa dalil. Wala tattabi'u ahwa'a qawmin qad dallu. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu satu kaum yang telah tersesat min qabl, sebelumnya. Wa adallu kathira. Dan mereka menyesatkan banyak orang. Wa dallu an sawa'is sabil. Dan mereka tersesat dari jalan yang benar. Surat Al-Ma'idah ayat ke-77. Ayat ini terdapat larangan yang keras dari mengikuti orang-orang yang alim, yang memiliki ilmu, yang telah menyesatkan manusia. Dan orang-orang yang jahil, orang-orang ahli ibadah, yang membawa manusia kepada kesesatan, yaitu orang-orang Nasrani, orang-orang ahlul kitab, yang diberikan kitab Injil kepada mereka. Mereka jadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah. Jangan ikuti mereka. Walaupun dinamakan dengan nama-nama yang indah seperti tawassul, padahal hakikatnya itu adalah kesyirikan persis. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Mereka jadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah, dengan harapan Nabi Isa alaihissalam dapat meneruskan doa mereka, ibadah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, Qul ya ahlal kitabi, katakanlah wahai ahlul kitab, La taghlu fi dinikum ghairal haq. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian tanpa hak. Yakni, jangan kalian jadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai sesembahan kalian. Wala tattabi'u ahwa'a qawmin qad dallu. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu satu kaum yang telah tersesat min qabl, sebelumnya. Jadi jangan ikuti ahli-ahli ibadah yang telah tersesat sebelumnya, sampai mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, mereka belum menyekutukan Allah, baru melakukan kebid'ahan, yaitu berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihi salam. Pada akhirnya Nabi Isa alaihissalam mereka sembah. Maka hati-hati, ulama-ulama kita, orang-orang saleh di antara kita, jangan kita berlebih-lebihan di dalam menghormati mereka, sehingga setiap yang mereka ucapkan kita terima, setiap yang mereka contohkan kita ikuti. Tidak boleh. Harus kita lihat dulu apakah ucapannya, apakah perbuatannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ataukah telah melenceng darinya. Mereka itu manusia. Betapapun ilmu yang dimiliki oleh seorang ulama, betapapun ibadah yang dilakukan oleh seorang ahli ibadah, bukan suatu jaminan bahwa dia selalu berada di atas kebenaran.
karena dia manusia, sama seperti kita juga, bisa benar dan bisa salah. Kalau dia benar kita ikuti, kalau dia salah jangan kita ikuti. Maka kalau begitu, penting bagi kita untuk menuntut ilmu, penting bagi kita untuk membaca Al-Quran, membaca Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, agar kita bisa mengetahui orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Maka jangan kita ikuti kebenaran atau mengikuti suatu ajaran karena melihat ada tokoh-tokoh yang mengikuti ajaran tersebut. Tetapi sebaliknya, hendaklah kita menilai tokoh dengan kebenaran. Tokoh itu dikenal karena mereka mengikuti kebenaran, bukan dibalik, kebenaran itu karena ada tokoh yang mengikuti. Maka kalau kita tahu kebenaran, kita bisa mengukur, bisa menilai, ini orang telah salah. Walaupun dia disebut sebagai ulama, walaupun dia dikenal sebagai ahli ibadah, kalau dia sudah salah, kita tahu karena kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa adallu kathira wa dallu an sawa'is sabil. Mereka telah menyesatkan banyak orang dan mereka telah tersesat dari jalan yang lurus. Hati-hati. Para ahli ibadah dan orang-orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, ahli ibadah yang beramal tanpa ilmu telah menyesatkan banyak orang dan mereka sendiri telah tersesat dari jalan yang benar. Maka Allah memperingatkan, hati-hati dengan mereka. Hati-hati dengan orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Hati-hati dengan ahli ibadah tapi tidak beribadah di atas dasar ilmu. Mereka dapat menyesatkan sebagaimana dahulu mereka telah menyesatkan manusia. Yang menyebabkan orang-orang Yahudi itu tersesat karena terus mengikuti ulama mereka. Yang menyebabkan orang-orang Nasrani itu tersesat karena mengikuti pendeta-pendeta mereka. Kasihan mereka, sebenarnya tidak tahu apa-apa, cuma ikut-ikutan. Orang-orang Yahudi tersesat karena mengikuti ulama mereka, yang ulama mereka itu sudah tahu bahwa mereka telah mengajak umatnya kepada kesesatan, tidak mau beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula orang-orang Nasrani itu tersesat karena terus-menerus mengikuti apa yang diucapkan pendeta-pendeta mereka, sampai pendeta mengajarkan Nabi Isa Alaihissalam adalah sesembahan, mereka pun ikuti, mereka mengikutinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi telah menjadikan orang alim mereka. Demikian pula orang-orang Nasrani telah menjadikan ahli-ahli ibadah mereka arbaban min dunillah, sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah. Ketika mendengarkan ayat ini, sahabat yang mulia Ali bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, yang mantan Nasrani, dia mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum, ya Rasulullah, kami tidak beribadah kepada mereka. Padahal di dalam ayat ini Allah kabarkan, mereka jadikan orang-orang alim mereka dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah. Dalam surat At-Taubah ayat ke-31. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak pernah beribadah kepada pendeta-pendeta mereka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu?" Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan lalu kalian ikut mengharamkannya? "Wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu?" Bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu kalian ikut menghalalkannya? Qala bala. Qala fatilka ibadatuhum. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dimaksud dengan beribadah kepada mereka, yakni mengikuti kesalahan mereka dan mengikuti pendapat mereka yang mengatakan kebenaran itu salah, kebenaran itu sunnah, itu ajaran yang ekstrim, tidak boleh diikuti, ajaran orang-orang yang fanatik, ajaran orang-orang Arab, bukan orang-orang Asia, bukan orang-orang Timur, bukan orang-orang Indonesia, bukan adat kita. Maka siapa yang mengikuti ucapan-ucapan yang seperti ini, yang bertentangan dengan syariat, maka sama saja dia dengan beribadah kepada mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan pemuka-pemuka agama mereka sebagai sesembahan selain Allah. Bukan menyembah mereka secara langsung, tetapi mengikuti kesalahan mereka, mengikuti pendapat mereka yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu sama saja dengan peribadahan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ini adalah
kebiasaan orang-orang jahiliyah dari kalangan al-Yahud wa Nasara. Maka jangan sampai kaum muslimin mengikuti kebiasaan tersebut. Walaupun kebenaran sedikit yang mengikuti, dan yang mengikutinya adalah orang-orang yang lemah, bahkan orang yang disebut ulama, orang yang disebut tokoh agama, malah menentang kebenaran tersebut. Bahkan ahli-ahli ibadah juga ikut menentang kebenaran tersebut dan mengatakan kebenaran itu ajaran yang sesat. Maka kalau dia bersesuaian dengan Al-Quran wa Sunnah, dia tetap kebenaran yang harus kita pertahankan, yang harus tetap kita ikuti. Dan tidak usah pedulikan ucapan-ucapan mereka yang mau menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sadar ataupun tidak sadar. Apakah mereka sadar, sudah tahu betul hakikatnya mereka hanya ingin menghalangi manusia dari jalan Allah. Sebab kalau semua orang sudah mengikuti sunnah, tidak ada lagi ladangnya untuk mencari penghidupan, untuk memakan manusia, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Ataukah mereka tidak sadar mengucapkannya sama saja? Ya. Jangan kita ikuti ucapan-ucapan tersebut. Jangan kita jadikan manusia sebagai ukuran untuk menilai kebenaran, walaupun dia seorang ulama, walaupun dia seorang ahli ibadah. Jangan kita jadikan sebagai ukuran untuk menilai sesuatu itu benar atau salah. Tetapi ukuran kebenaran adalah Al-Quran wa sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dipahami dan diamalkan dengan baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi pembahasan dari kitab Masail Jahiliyah. Dan tadi ada permasalahan yang sangat penting bagi kita. Subhanallah ya, sangat kita harus merasa khawatir kalau kita sampai mengikuti kesalahan-kesalahan dan membenarkan kesalahan-kesalahan dari orang-orang yang mendakwahkan kepada kesesatan. Dan dikhawatirkan karena kita termasuk menyembah orang-orang tersebut. Dan kita masuki sesi tanya jawab. Dan sebelumnya ada informasi dan juga kabar gembira kepada para pendengar Radio Da'wah Salafiyah. Bagi para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang membutuhkan kajian-kajian dakwah dari Radio Da'wah Salafiyah, baik acara kuliah subuh maupun lainnya, kami mempersilahkan kepada antum semua untuk bisa mengcopy atau meminta filenya, baik melalui flashdisk ataupun CD. Silakan datang saja ke Radio Da'wah Salafiyah, nanti bisa bertemu dengan pengurusnya dan bisa minta tolong kepada mereka. Dan sebelum acara tanya jawab ini dibuka, bagi para pendengar Radio Da'wah Salafiyah yang ingin bertanya, silakan saja kirimkan pertanyaannya melalui SMS ke nomor 08 53 53 02 03 04, 08 53 53 02 03 04. Jadi mungkin langsung saja kami persilakan kepada Ustaz untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah al-Ba'd. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana menyikapi orang yang selalu ingin ikut campur urusan rumah tangga orang lain, seolah-olah dia merasa ikut menyesali kalau orang lain itu mendapatkan jodoh yang dalam pandangannya kurang cocok, sementara rumah tangga orang yang dia bilang kurang cocok itu justru penuh dengan kasih sayang walaupun hidupnya apa adanya? Pertama, perlu dilihat dulu bagaimana bentuk campur tangannya. Kalau dia cuma sekedar menasihatkan hal-hal yang salah, memperingatkan hal-hal yang salah, maka kita berterima kasih kepadanya. Kalau dia melihat kita salah dalam suatu masalah, tidak mengikuti ajaran yang benar, tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, maka harus kita berterima kasih kepada orang yang seperti ini. Apalagi kalau dia termasuk keluarga kita, apalagi kalau orang tua sendiri. Bukan masalahnya rumah tangga itu tidak pernah terjadi percekcokan atau tidak pernah terjadi pertengkaran suami istri, tapi masalah yang paling terpenting, apakah rumah tangga itu sudah berjalan berdasarkan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Sehingga kalau ada yang menasihati, maka sepatutnya kita bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Baik. Adapun kalau yang dimaksud mencampuri rumah tangga orang melampaui batas, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, seakan-akan dia berhak mengatur orang lain padahal orang tersebut tidak menyelisih syariat, maka bagaimana cara menghadapinya? Ya, dinasihati dan bersabar dalam menghadapinya.
bagaimana cara menghilangkan sifat-sifat tersinggung dan sakit hati. Nah, harus berprasangka baik kepada orang dan bersabar. Ya, berprasangka baik dan bersabar. Ya. Jangan mudah berprasangka buruk dengan ucapan-ucapan orang kepada kita. Ya. Dan hadapi dengan kesabaran. Apakah boleh seorang istri meminta dan berdoa kepada Allah agar suaminya tidak ditakdirkan bertaaddud? Tidak ada larangan, boleh saja, tidak ada larangan dalam syariat berdoa yang seperti itu. Hanya saja yang terbaik berdoa meminta kebaikan. Karena manusia itu tidak tahu kebaikan itu ada di mana. Apakah ketika dia dimadu ataukah ditauhidkan? Dia tidak tahu kebaikan itu ada di mana. Allah yang lebih tahu kebaikan bagi seorang wanita itu ada di mana. Dan kebaikan adalah mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi berdoa memohon kebaikan apa yang terbaik untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ustaz, mau tanya, apabila setelah mandi junub kira-kira 1 jam kemudian keluar air dari kemaluan, yang ditanyakan, air apakah itu? Kalau itu sisa mani, apakah wajib mandi lagi? Baik. Kalau itu sisa mani, tidak perlu mandi lagi. Tidak perlu mandi lagi. Sebab ulama menjelaskan, air mani yang keluar dari seseorang yang mewajibkan mandi apabila disertai dengan kenikmatan dan setelah itu futur, yakni kelemahan. Ya. Lemah setelah itu. Artinya betul-betul keluar dengan syahwat. Ya. Bukan keluar karena satu sebab, tanpa sebab apa-apa. Seperti karena sakit atau lainnya. Makanya tidak mewajibkan mandi. Ya. Baik. Dia mewajibkan mandi itu apabila benar-benar keluar mani. Apabila keluar mani dengan syahwat. Ana mau bertanya, jika wanita sedang haid diwajibkan tidak mengumpulkan rambut atau kuku. Apa ada dalil yang sahih tentang masalah itu? Tidak ada dalil. Tidak ada kewajiban mengumpulkan rambut ataupun kuku. Tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan tentang hal itu. Hanya saja ada asar dari sahabat. Mereka memotong, kalau memotong kuku atau memotong rambut, itu mereka kuburkan. Ya, ditanam di tanah. Kalau kita mau mengikuti, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak pun, ini asar dari sahabat yang tidak menyebabkan seorang itu berdosa apabila dia tinggalkan. Baik. Ana mau tanya, segala urusan yang tidak dari Rasulnya, termasuk hablum minallah, hablum minannas, adalah bid'ah. Yang mau ana tanyakan, apakah di radio apakah dakwah di radio termasuk bid'ah? Kan dakwah di radio tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu adalah dalam ibadah, bukan dalam sarana ibadah. Berdakwah di radio itu hanya sebagai sarana, bukan tujuan. Berbeda dengan orang yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, mereka mengamalkan kebid'ahan itu sebagai tujuannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun radio itu cuma sebagai sarana, maka tidak dapat disebut sebagai suatu kebid'ahan. Dan kita tidak pernah mengatakan semua yang tidak dari Rasulnya itu termasuk bid'ah. Tidak semua. Dalam masalah-masalah duniawi itu tidak bisa dikatakan bid'ah. Bid'ah yang dilarang, yang dicela adalah bid'ah di dalam agama, dalam tujuan ibadah. Adapun sekedar sarana, maka hal itu bukan termasuk kebid'ahan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam kitab Safinah, kalau tidak kunut harus sujud sahwi. Itu bagaimana Pak Ustaz? Yang benar dalam masalah ini, sesuatu yang ditinggal, sesuatu kewajiban yang ditinggalkan, maka sujud sahwinya juga wajib. Kalau meninggalkan sunnah, maka sujud sahwinya juga sunnah, tidak wajib. Yang kunut termasuk sunnah. Kalau seorang meninggalkan kunut, yang biasa dia kunut di situ, seperti kunut nazilah, pada waktu-waktu nazilah, maka disunahkan dia untuk sujud sahwi. Jadi, kalau meninggalkan kewajiban, wajib sujud sahwi. Kalau meninggalkan sunnah, yang biasa dia kerjakan, maka sunnah juga dia sujud sahwi. Kalau sunnah yang tidak biasa dia kerjakan, tidak disunahkan dia untuk sujud sahwi. Baik. Ustaz, saya punya 2 teman yang sama-sama pergi mondok di pesantren. Yang sama.
Namun ketika dia pulang dalam prakteknya, yang satu biasa suka ceramah agama, namun yang satunya kok malah praktek perdukunan. Mengapa itu bisa terjadi Ustaz, padahal mereka belajar di tempat yang sama? Perlu dilihat dulu, orang yang ceramah agama ini, apakah dia mengingkari atau dia setuju dengan praktek perdukunan tersebut? Kalau dia ternyata setuju walaupun dia tidak mempraktekannya, maka mereka sama saja. Mereka sama saja. Dia tidak pernah mengingatkan, dia sudah tahu dia salah, mereka itu sama saja. Nah, perlu dilihat apakah ternyata mereka belajar di suatu pondok pesantren yang memang mengajarkan perdukunan. Iya. Ataukah mungkin dia belajar di tempat yang lain, atau dia membaca buku-buku tentang perdukunan. Maka kebenaran itu tidak dilihat apakah seorang itu lulusan pesantren ataukah dia suka ceramah agama, tetapi ukurannya adalah mengikuti Al-Quran was sunnah. Baik. Hah? Bagaimana Ustaz kalau ibuku sudah lanjut usia, kalau berjalan untuk berwuduk sudah merasa sakit dan merasa capek? Yang ditanyakan, bolehkah ibuku untuk tayamum? Mohon penjelasannya. Kalau tidak ada yang membantu beliau untuk mengambilkan air wuduknya, atau memang tidak ada yang membantu untuk membuat dia berwuduk, dalam keadaan dia sudah tidak mampu, maka boleh tayamum. Boleh untuk tayamum. Iya. Apa yang dimaksud dengan fikih? Fikih itu secara bahasa artinya al-fahmu. Adapun secara istilah, dia adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Bagaimana metode untuk mendisiplinkan anak usia SD, SMP, SMA yang tepat tanpa dengan upacara bendera? Ini subhanallah, hal-hal seperti ini sudah dijawab setiap hari oleh ajaran-ajaran Islam. Dengan kewajiban sholat lima waktu saja, kalau dihayati dengan baik, diamalkan dengan benar, itu adalah pendidikan kedisiplinan yang paling terbaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata kanat alil mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya bagi orang-orang yang beriman. Ini baru sholat, baru satu ibadah. Maka ajarkan kedisiplinan kepada anak-anak itu dengan ibadah. Ini yang paling terutama. Jangan orang tidak sholat berjamaah, bahkan tidak sholat sama sekali, tidak pernah kita celah. Orang yang tidak upacara bendera, kita caci maki, kita ajar, kita katakan macam-macam kepada dia. Ini terbalik. Hanya gara-gara bendera, hanya gara-gara upacara, kita jadikan orang itu sebagai bahan celaan, bahan cemoohan. Yang sudah jelas-jelas meninggalkan yang wajib dan melaksanakan yang haram, itu yang kita cemooh, itu yang kita celah. Ini terbalik. Ini cara-cara jahiliyah yang seperti ini. Maka untuk mendisiplinkan anak-anak dengan ibadah, dengan mendidik mereka untuk melakukan ibadah pada waktu-waktunya, dan ibadah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa banyak ibadah yang kita bisa lakukan dalam sehari? Ini baru satu ibadah, salat. Waktunya sudah ditentukan, caranya sudah ditentukan. Kalau itu diikuti dengan baik, maka ini bisa menjadi satu bentuk pendidikan kedisiplinan kepada anak-anak kita. Bukan cuma anak-anak, kepada orang tua juga, kepada seluruh kaum muslimin. Baik. Afwan Ustaz, apa pacaran dilarang oleh agama? Tapi dalam buku yang anak baca, suka pada lawan jenis atau pacaran adalah ciri balik dan ciri menuju dewasa. Kalau kita tidak pacaran, tidak suka pada lawan jenis, berarti kita termasuk orang yang tidak normal. Mohon penjelasannya. Suka kepada lawan jenis tidak harus dengan pacaran. Tidak harus dengan pacaran. Tetapi yang dituntut dalam Islam dengan pernikahan. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَا يَسْتَطِيْءُ فَعَلَيْهِ بِسْتِيَامِ فَإِنَّهُ لَهُ إِجَاءُ. Nabi SAW telah menuntun, wahai para pemuda, kalau kalian sudah mampu, maka hendaklah menikah. Dan para ulama menjelaskan, mampu di sini maksudnya sudah mampu untuk membuahkan keturunan. Dia sudah mampu membuahkan keturunan, maka kata Nabi SAW, فَلْيَتَزَوَّجْ. Hendaklah dia menikah, karena dengan menikah itu akan lebih menjaga kemaluannya dan menundukkan pandangannya. Dia tidak melihat wanita-wanita yang diharamkan. Siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, maka itu akan menjadi perisai baginya. Jadi yang dituntun dalam Islam dengan menikah, bukan dengan pacaran, kalau sudah memiliki kecenderungan kepada lawan jenis. Dan pacaran itu dilarang agama karena
pacaran itu mengantarkan kepada perzinahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina, karena itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Perhatikan ayat ini, Allah katakan jangan mendekati zina, bukan jangan berzina. Tetapi mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi perzinahan itu sendiri. Maksudnya, jangan melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada zina. Melihat wanita yang bukan istrinya, apalagi sampai menyentuh, apalagi sampai bercanda ria, apalagi sampai bermesraan, berdua-duaan, maka terjadilah perzinahan. Ini yang dilakukan oleh orang-orang pacaran. Mana ada orang pacaran tanpa saling memandang, ya? Tanpa saling berpegangan, tanpa jalan dua-duaan. Semuanya mengantarkan kepada perzinahan. Jadi semua asalnya dari orang-orang kafir yang diikuti oleh kaum muslimin. Baik, semoga RDS tetap jaya di udara. Soalnya sangat mulia. Jangan cuma di udara, di darat juga. Nah, ini ada pertanyaan untuk bahasa Sunda nanti dijawab oleh Ustaz Abu Abdi Rabbi. Apakah membaca Bismillahirrahmanirrahim pada solat harus dijaharkan, bahkan disunahkan untuk dipelankan? Seperti kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Sallaitu khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wa sallaitu khalfa Abi Bakr wa Umar wa Utsman, kanu la yaqra'una bi Bismillahirrahmanirrahim." Aku pernah solat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, dan di belakang Utsman, ya. Dan sebelumnya di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat yang lain, la yajharun. Mereka tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maksudnya bukan membaca, bukan tidak membaca sama sekali, tetapi dibaca tapi dipelankan. Tetapi ini bukan kewajiban, ini sunnah. Siapa yang mau dikeraskan, maka tidak ada celaan atasnya. Ya, ini termasuk sunnah. Kalau diamalkan maka itu ada kebaikan. Kalau mau dikeraskan tidak ada dosa. Tidak ada dosa siapa yang mau mengeraskan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kita menjadi imam dan kita lihat masyarakat belum memahami, nanti mereka justru salah paham. Nanti dikatakan lagi aliran baru tidak pakai bismillah. Maka ya, dalam keadaan seperti ini harus dibaca, harus dikeraskan Bismillahirrahmanirrahim agar mereka tidak salah paham. Sebab itu bukan kewajiban. Adakah itu kewajiban? Tentunya apapun yang mau dikatakan orang, kita tidak peduli di dalam melaksanakan kewajiban. Tetapi selama dia masih bisa ditinggalkan, kalau melaksanakannya akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, maka tidak apa-apa, ditinggalkan untuk sementara sampai mereka memahami setelah kita jelaskan. Oleh karenanya harus ada usaha untuk menjelaskan, untuk berdakwah kepada kaum muslimin agar mereka paham dengan apa yang kita amalkan. Iya. Karena kebanyakan orang yang berprasangka buruk, yang mengatakan ini aliran yang keras, fanatik dan sebagainya, itu karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu kalau ternyata itulah ajaran yang sebenarnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau kita tidak menjelaskan, tidak mendakwahkan, kapan mereka akan tahu? Maka harus kita jelaskan. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah perangai jelek yang ada pada seseorang sudah Allah takdirkan buat orang tersebut? Sudah Allah takdirkan buat orang tersebut. Semua yang terjadi di alam ini harus kita imani adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, baiknya dan buruknya. Antu'mina billahi, antu'mina biqadarihi khairihi wa syarrihi. Jelas, engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada takdir Allah, baiknya dan buruknya. Kebaikan dan keburukan. Kebaikan yang ada pada seseorang berupa keimanan, akhlak yang baik, ataupun keburukan yang ada pada seseorang berupa kekafiran ataupun akhlak yang jelek, itu semua adalah takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu tidak menafikan itu juga karena pilihan dia sendiri. Dia sendiri yang mau berakhlak yang buruk, dia sendiri yang memilih kekafiran, walaupun pilihannya tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang mengatakan saya akhlaknya seperti ini karena memang sudah takdir Allah. Padahal dia sendiri yang memilih akhlak tersebut, tidak ada usaha dari dirinya untuk merubah akhlak yang jelek tersebut. Ketika dalam masalah duniawi, justru dia memilih yang terbaik. Ketika dalam masalah duniawi, dia memilih yang terbaik. Dia tidak memilih yang jelek, kemudian dia mengatakan ini takdir Allah. Dia memilih yang paling terbaik. Tetapi dalam masalah akhirat, dalam masalah agama, justru dia memilih yang jelek, lalu dia katakan ini takdir Allah. Ini tidak benar. Tidak boleh seorang berdalil dengan takdir,
beralasan dengan takdir untuk membenarkan perbuatan-perbuatan yang jelek. Maka diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang pencuri mau dipotong tangannya. Lalu dia katakan kepada Umar, jangan engkau potong tanganku, aku mencuri sudah takdir Allah. Maka kata Umar, saya akan potong tanganmu juga dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tidak bisa seorang beralasan dengan takdir. Sebab dia Allah berikan kemampuan untuk memilih jalan yang benar dan jalan yang salah. Artinya memang dia maunya sendiri untuk memilih jalan yang salah. Baik. Apakah kalau menjadi salafi harus dibaiat seperti tarekah yang lainnya? Tidak harus dibaiat. Menjadi salafi cukup mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah yang sesuai dengan apa yang diamalkan dan dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu artinya salafi. Itu artinya salafi. Walaupun dia tidak pernah mendengar radio RDS, walaupun tidak pernah bertemu dengan seorang salafi, salafi pun di muka bumi ini sampai dia meninggal, selama dia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salaf, maka itulah salafi. Itulah salafi, walaupun dia tidak pernah masuk ke dalam satu organisasi yang bernama salafi. Dan bai'at itu termasuk bid'ah selain kepada pemimpin negara. Bai'at di dalam Islam tidak dilakukan kecuali kepada pemimpin negara. Maka para sahabat hanya membai'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW meninggal, mereka membai'at Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, mereka membai'at Umar dan seterusnya. Mereka tidak membai'at kepada selainnya. Maka kelompok-kelompok ini yang menerapkan adanya bai'at ini adalah kelompok hizbiyah, kelompok yang ingin mengikat anggotanya agar jangan sampai lari, agar betul-betul mengamalkan apa yang diajarkan oleh kelompok mereka walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Itu tujuan bai'at. Mereka ambil bai'at, ambil janji setia agar terus mengamalkan apa yang diajarkan oleh kelompoknya walaupun bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun kelompok itu sudah jelas salah, jangan ditinggalkan karena sudah dibaiat. Maka ini termasuk kebid'ahan, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya kecuali kepada pemimpin negara. Baik. Afwan Ustaz, anda mau nanya, menurut buku yang anda baca dan menurut Ustaz yang anda tanya ke daerah, katanya Ahlu Sunnah wal Jamaah ajarannya berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas dan Qaul Ulama. Tapi anda sering dengar dalam sela-sela siaran RDS bahwa RDS berdasarkan Al-Quran dan Hadis saja. Yang mau anda tanyakan, mana yang benar? Yang berlandaskan Al-Quran, Sunnah Rasul, Ijma' Qiyas, Qaul Ulama, atau yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul saja? Yang benar, Ijma' Qiyas dan Qaul Ulama itu sudah termasuk dalam cakupan Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan maksudnya kita mengatakan Al-Quran dan Sunnah lalu menafikan Ijma' Qiyas dan Qaul Ulama. Karena Ijma' Qiyas dan Qaul Ulama itu sudah tercakup di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh, Nabi SAW bersabda, Inna Allah la yajma'u ummati ala dholalah. Ini hadis. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan atau menyatukan umatku, membuat mereka bersepakat di atas kesesatan. Ini hadis, sehingga ijma' itu menjadi dalil. Andaikan tidak ada hadis ini, ijma' itu tidak akan dianggap. Nabi SAW bersabda, apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membuat umatku bersatu, bersepakat, ijma' di atas kesesatan. Artinya, kalau umatku sudah sepakat, sudah ijma', itu adalah kebenaran. Itu adalah kebenaran. Jadi ijma' itu, cakupannya ada dalam Al-Quran dan hadis. Sudah tercakup di situ. Demikian pula qaul ulama'. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'alamun. Bertanyalah kepada ulama' kalau kamu tidak tahu. Berarti apa? Qaul ulama sudah termasuk dalam Al-Quran. Maksudnya sudah termasuk dalam perintah Al-Quran. Walaupun demikian, qaul ulama itu harus dinilai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia mengatakan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita terima. Kalau tidak, maka jangan. Seperti pesan Imam Malik, ulama besar, gurunya Imam Syafi'i. Semua perkataan bisa diterima dan ditolak. Kecuali penghuni kubur ini. Sambil beliau menunjuk kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula pesan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, La tuqalliduni wa la tuqallidu malikan wa la auza'i, dan janganlah kalian taklid kepadaku, ikut-ikutan kepadaku. Jangan pula kalian taklid kepada Malik, kepada Auza'i, dan kepada ulama yang lainnya. Tetapi ambillah dari mana mereka mengambilnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah
dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti menafikan ijma, kias ataupun qaul ulama, tapi hakikatnya itu sudah tercakup padanya. Baik, wallahu a'lam. Baik, afwan. Sudah terlalu lama sehingga sudah ada peringatan dari penyiar, sudah boleh katanya, sudah cukup ya. Mohon maaf yang belum sempat dijawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.